Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kali ini aku bahannya daripada saat pertama aku jauh ya guys. Aku potong sesuai selera. Dipotong tipis sesuai selera. Kalau untuk dendeng harus daging padat ya. Bumbu yang aku haluskan 4 siung bawang putih. Bawang putih 4 siung, jahe serumis jari, bawang merah 1 biji. Ini bumbu yang aku haluskan untuk mengungkap daging. Jangan lupa kasih garam ya. Dan ini sejauhnya aku kasih air dan lalu aku aduk-aduk sampai merata sebelum kita rebus dengan api kecil sedang. Dan seperti ini dagingnya kalau udah mateng, lanjut kita goreng. Panaskan minyak untuk menggoreng daging.
dikacau ya, jangan sampai gosong. Kalau gosong nanti rasanya pahit, tidak enak. Oke, aku angkat satu persatu ya, karena udah mulai agak kecoklatan. Oke, aku lanjut goreng bawang merah ya guys. Kalau bawangnya udah agak kekuningan, lalu masukkan cabe hijau. Selalu diaduk agar bawang merahnya tidak gosong ya. Oke, bawangnya sudah mulai menguning, lalu aku masukkan cabe hijaunya. Jangan lupa koreksi rasa ya garamnya. Untuk memasak cabenya cukup dengan api kecil ya. Jangan lupa diaduk pelan-pelan ya.
dendeng yang sudah naik.